Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So, hari ini aku bakal tunjukin suatu video yang beda, yaitu aku bakal tunjukin gimana caranya pasang soft lens, dan aku bakal tunjukin apa soft lens favorit aku akhir-akhir ini. So, without further ado, let's get started. Jadi, soft lens favorit aku akhir-akhir ini itu adalah Lunatia Grey yang aku dapat dari Japan Soft Lens. Packagingnya itu kayak gini. Itu di dalamnya tempat soft lensnya itu kayak gini. Jadi aku dapat 3 jenis soft lens dari Japan Soft Lens, dan itu aku suka banget sama yang Lunatia karena aku baru pakai Lunatia ini. Habis ini aku bakal tunjukin sama kalian bagaimana caranya pasang soft lens, tapi aku bakal cobain soft lens yang lain karena yang ini udah aku pasang dan aku suka banget karena dia bikin mata tuh bener-bener jadi kayak dolly eyes somehow, aku juga gak ngerti, pokoknya bagus banget. Bikin dia tuh soalnya kayak ada bigger. Dia ukurannya, apaan sih? Dia ukurannya ngegedein mata gitu loh. Jadi aku suka banget karena aku emang suka sama penampilan yang kayak dolly look gitu. So this is my favorite lens I think. And so, let's watch ini. Okay, sekarang aku bakal lepasin dulu soft lens yang ini, yang udah kalian lihat ini one of my favorite lens, dan aku bakal liatin gimana mata aku kalau tanpa soft lens. Terus aku biasa pakai tangan, ini aku udah cuci tangan by the way, ini aku copot kayak gini. Tada, itu kalian bisa lihat bedanya antara yang pakai soft lens sama yang gak pakai soft lens. Tuh, yang pakai soft lens kelihatannya kayak cantik banget, yang gak pakai soft lens kayak gitu deh. Ini aku lepasin satu yang lagi. Tada. So that's my eyes without lens. Okay, soft lensnya udah tercuci dan aku sekarang akan pasang. Dan ini by the way first impression aku buat yang warna pink karena aku nggak pernah pakai soft lens warna pink. So ya, yeah. Jadi aku tarik ke bawah gitu terus aku masuk. Wow. Cantik banget. Sorry aku lagi flu jadi agak jorok. Tada, so that's the wow. Itu dia di mata aku kayak gitu. So far aku suka banget. Cantik banget gak sih? So that's the pink lens from AGH and I really love it. Ini yang bukan yang ini deh. Ini yang Rich Series. Ini yang Rich Series. Packagingnya lucu banget, kayak chew banget gitu. Packagingnya cantik banget. Dan this is the lens. Aku ngerasa ini comfort banget sih di mata aku. Aku suka. So, okay. Ini aku coba yang warna biru. Oh my god, so cute. Tapi kayaknya ini agak ukurannya agak lebih kecil gitu. So, this one. Oh, so pretty. So pretty. I love it. I love it. Okay. Let's be watching it together. Guys, itu aja video singkat dari aku bagaimana caranya pasang dan lepas soft lens dan apa favorit soft lens aku. Favorit soft lens aku kalian bisa dapetin di Japan Soft Lens. Jadi nanti kalian bakal dapat ini packagingnya yang lucu banget kayak begini. Terus ada case-nya juga di tempat soft lens-nya kayak gini. Dan menurut aku soft lens-nya nyaman banget. Aku udah pakai yang soft lens pertama tadi tuh sekitar
4-5 jam gitu, dan aku suka karena dia bener-bener gak berasa pakai soft lens dan nyaman banget di mata aku. So if you want to having it, you can order that. Kamu bisa langsung order di Japan Soft Lens. So thank you for much for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye bye. I didn't know that I was starving till I tasted.